Di video ini, kita akan unboxing paket cadangan cangkang untuk Kelomang. Cangkang-cangkang ini merupakan pemberian dari teman kami yang tinggal di Surabaya. Sebagai ucapan terima kasih dan setelah meminta izin, maka kami akan dokumentasikan melalui video ini. Ada beberapa cangkang dalam paket ini dan mungkin sudah kita kenal di video sebelumnya. Paket ini dikirim dari Surabaya dan sampai ke alamat kami setelah 2 hari. Cangkang yang pertama ini adalah dari spesies siput laut Tectarius pagodus. Bukaan lubang cangkang ini cukup lebar dan cenderung ringan. Cangkang ini bisa digunakan untuk kelomang Coenobita brevimanus, Coenobita perlatus, dan Coenobita rugosus. Cangkang yang ketiga ini dari spesies siput laut Turbo Imperialis yang sudah dipoles dan dibiarkan dengan lapisan warna coklatnya. Cangkang ini disukai oleh kelomang jenis Coenobita brevimanus. Cangkang keenam ini dari spesies siput laut Turbo Sarmaticus dan berukuran kecil. Jika kita memiliki kelomang Coenobita perlatus berukuran medium, maka cangkang seperti ini akan lebih mempercantik penampilannya. Kemudian cangkang yang ketujuh ini dari spesies siput pohon Ampidromus perversus. Cangkang ini memiliki ulir panjang dan ringan. Kelomang jenis Coenobita cavipes menyukai cangkang dengan tipe seperti ini. Selanjutnya, cangkang ke-10 ini dari spesies siput darat Asperitas bimaensis. Cangkang ini memiliki warna dan bentuk yang unik serta cenderung ringan. Kelomang jenis Coenobita cavipes menyukai cangkang jenis ringan seperti ini. Selanjutnya cangkang yang ke-11 ini dari spesies siput laut Turbo petolatus. Berukuran kecil dan memiliki corak yang unik. Cangkang ke-14 ini dari spesies siput laut Turbo petolatus dengan corak yang berbeda dari sebelumnya. Cangkang ke-17 ini dari spesies siput laut Turbo Sarmaticus. Cangkang ini masih kotor dan memiliki beberapa kerusakan terutama di bagian bibir. Cangkang inilah yang pertama ditawarkan ke kami untuk dicoba diperbaiki. Ada dua cangkang yang kesemuanya masih kotor dan memiliki beberapa kerusakan. Kita akan coba perbaiki dan semoga sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kita sudah unboxing paket cangkang ini. Semoga kelomang kami mau memakainya dan dijadikan cadangan cangkang di Krabitat. Perlu diingat,
Selalu sediakan setidaknya 2 atau 3 cangkang cadangan untuk tiap kelomang yang kita pelihara. Sekian dulu video hari ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.